Coba perhatikan, saat ini bisa dibilang Anda tak bisa lepas dari gadget alias gawai Anda ya. Dengan satu benda saja, Anda bisa mengakses informasi dari belahan dunia manapun. Kendati demikian, Anda harus tetap waspada akan bahaya yang mengintainya. Mulai dari kerusakan mata, otak, bahkan bisa saja gawai Anda meledak dan melukai Anda. Agar Anda bisa waspada, malam ini kami akan menginformasikan bahaya mengintai di balik gawai versi On The Spot. Senin 4 Februari 2019, sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian ponsel meledak di Pemprov Riau. Ponsel tersebut adalah milik pegawai Pemprov Riau bernama Nevia. Saat itu ponselnya sedang di-charge di atas meja. Namun tiba-tiba saja meledak dengan suara ledakan cukup kuat. Akibat ledakan ponsel, Nevia mengalami luka serius di pipi. Korban segera dilarikan ke rumah sakit dan jalani operasi. Dalam rekaman CCTV terlihat serpihan ponsel berserakan terbakar api. Sebelumnya, video seorang pria terbakar diduga karena ponsel juga pernah membuat heboh pada Juni 2018. Dalam rekaman CCTV, sebuah mall memperlihatkan ketika seorang pria tiba-tiba terbakar hebat di sekujur tubuhnya. Orang-orang di sekitar berusaha membantunya memadamkan api. Diduga ledakan ini diakibatkan oleh ponsel yang sedang di-charge menggunakan power bank yang disimpan di kantong celananya. Kejadian serupa juga pernah menimpa seorang pria India pada Juni 2018. Pria ini sedang makan siang di sebuah restoran di Mumbai. Tiba-tiba asap tebal keluar dari saku baju. Dan sontak pria tersebut membuang ponselnya. Ponsel tersebut mengeluarkan api tanpa diketahui sebabnya. Pengunjung restoran lainnya nampak panik dan menjauh. Akibatnya korban mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Nasib naas dialami bocah 12 tahun di wilayah otonom Duanyao, Provinsi Guangxi pada Januari 2018. Bocah bernama Meng Jisu ini kehilangan satu jari tangan dan mengalami kebutaan di salah satu matanya setelah ponsel yang di-charge meledak saat digenggam. Dokter memastikan jari tangan Jisu yang terputus tak bisa disambung karena hancur. Dokter bedah membutuhkan waktu 5 jam untuk mengoperasi Jisu karena banyak serpihan ponsel berupa plastik tembus ke tangan dan wajahnya. Ponsel terbakar juga pernah terjadi di Ravulapalem, negara bagian Andhra Pradesh, India. Ponsel tersebut tiba-tiba terbakar di dalam saku celana seorang pria bernama Bhavana Suryakiran saat sedang bersepeda. Bhavana mengatakan ponsel yang baru dibeli 20 hari sebelumnya ini terasa panas dan mengeluarkan api. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menyiram air ke betis Bhavana. Atas kejadian ini, Bhavana mengalami luka serius di betis sebelah kirinya. Agar terhindar dari ponsel yang meledak, perhatikan beberapa hal agar kita tak menjadi korban selanjutnya. Pertama, jangan biarkan daya baterai ponsel Anda sampai 0% ya pemirsa.
karena ponsel terkini menggunakan jenis baterai yang tak perlu menunggu kosong untuk diisi kembali. Jika sudah ada peringatan lobet, segera charge ponsel Anda ya. Kedua, baterai modern pada smartphone zaman sekarang dilengkapi fitur fast charging atau pengisian daya dengan cepat, sehingga mengisi daya tak perlu butuh waktu lama. Baterai pada smartphone juga memiliki pengontrol yang berhenti mengisi daya jika sudah penuh. Jadi hindari charge ponsel Anda hingga semalaman ya pemirsa, potensi meledak bisa muncul. Terakhir, sebisa mungkin hindari menelpon saat ponsel diisi daya, karena paparan radiasinya lebih tinggi. Selain itu ponsel mudah panas, sehingga dapat merusak komponen ponsel lainnya yang bisa berakibat ponsel meledak seperti video-video tadi. Baterai terdiri dari kutub positif atau katoda, kutub negatif atau anoda. Ada elektrolit di antara kedua kutub, serta separator pembatas kedua kutub. Saat baterai sedang diisi daya, maka akan terjadi pergerakan elektrolit dari katoda ke anoda. Sedangkan pada saat proses pemakaian, elektrolit akan kembali ke katoda. Lalu bagaimana baterai bisa meledak? Ledakan baterai, khususnya jenis li-ion pada smartphone, disebabkan oleh thermal runaway, yaitu proses peningkatan suhu yang luar biasa sampai mencapai titik leleh litium, 130 derajat Celcius. Panas yang ditimbulkan bisa terjadi karena saat baterai diisi dan digunakan secara bersamaan, sehingga elektrolit berpindah-pindah dari katoda ke anoda dan sebaliknya. Hal ini bisa memicu meningkatnya suhu panas dan terjadi konsleting. Sekali lagi, hindari penggunaan ponsel saat Anda sedang mengisi daya ya, pemirsa. Selain itu, kasus baterai meledak juga bisa disebabkan oleh separator pemisah antara katoda dan anoda yang cacat, sehingga kedua kutub bertemu dan terjadi ledakan. Usahakan untuk menjaga suhu ponsel agar tak terlalu panas, karena panas dari suhu luar juga bisa menimbulkan konsleting pada ponsel. Hentikan pemakaian dan simpanlah di tempat bersuhu ruangan saat ponsel mulai terasa panas. Itulah bahaya mengintai di balik gawai. Tetap di On The Spot ya, karena hanya On The Spot yang menyajikan informasi unik, update, viral, dan kekinian. Jadi pemirsa, jika ingin tahu info menarik lainnya, caranya gampang banget. Buka aplikasi Tokopedia. Kalau belum punya, jangan lupa download dulu di Play Store atau App Store. Nah, habis dibuka, langsung aja shake-shake smartphone kamu sekarang juga. Setelah itu, kamu join ke Tokopedia Play. Di sana, kamu bakal dapatkan berbagai info dan kejutan menarik lainnya. Shake-shake sekarang!